Siapa lagi ini tengah malam telepon-telepon aku? Halo? Dude? Siapa ini? Kiril. Mobil aku kembalikan dulu kemari. Oh iya Kiril, aku lupa. Aku akan kembalikan besok pagi ya. Tidak, Dude, sekarang soalnya aku mau pakai. Oh iya baiklah. Astaga, Kiril lagi. Ini tengah malam ini. Banyak-banyak hantu kalau malam begini. Aduh, gelap sekali lagi. Tapi aku harus mengantar mobilnya. Aduh. Malah aku harus melewati sumur tua lagi yang ada di dekat rumah Kiril. Aduh, kata orang-orang sumur tua itu sering memakan korban dan banyak suara-suara aneh di sana. Halo Pak, mau kemana Pak? Sini aku muat. Tidak usah duduk. Kok bapak-bapaknya serem-serem ya? Aduh, ini kuburan. Kuburan. Ini di sini guys. Sumurnya ada di situ. Itu sumurnya katanya sumur angker. Pernah ada orang jatuh ke dalam dan meninggal. Lari. Harus cepat. Bulu kuduk aku langsung merinding guys. Takut gua, takut. Aduh ini Kiril. Bro, kamu datang juga Dude. Ya ini mobil kamu ya. Bisa temani aku enggak bro pulang? Waduh maaf Dude. Aku akan pergi jauh ini. Makanya mobilnya ini aku suruh bawa sekarang. Oh gitu ya. Kenapa sih? Aku takut lewat peternakan itu. Kan di situ ada sumur angker. Ah, kamu ini ada-ada aja. Penakut kau. Pergi saja. Oke, baik Kirin. Salahnya aku sudah tidak punya kendaraan untuk pulang ke rumah. Dan aku harus berjalan kaki melewati sumur tua itu. Astaga. Semoga tidak ada apa-apa. Aduh, suara serigala lagi menggonggong. Ini ada taksi. Jangan ambil taksi itu. Kamu akan dipenjarakan. Siapa itu? Aku pengawas CCTV Duber. Oh ini. Aduh, pergi situ. Aduh. Ada mobil juga di sini. Menyala apa itu? Kilat. Jangan ambil mobil itu. Mobil itu milik taksi Duber. Sumurnya lagi. Kenapa aku ketarik ke sana? Aku tidak mau. Kenapa aku ketarik ke sini? Aku seperti ada ditarik orang guys. Jangan. Aku tidak bisa bergerak. Ada makhluk di sana guys. Makhluk apa itu? Tidak bisa bergerak, tapi aku tidak bisa bergerak lebih banyak lagi. Selamat datang di dunia berani, Dude. Mama, tolong Dude, Mama. Itu mereka. Mama itu, muka mereka seram sekali. Aduh tolong setan, ada setan, tolong. Tolong setan. Dude, kenapa? Kenapa kamu, Dude? Pak. Aku dikejar hantu sumur yang ada di peternakan, Pak. Kamu minum dulu jusnya. Aduh, terima kasih, Pak. Sudah tenang, Dude? Sudah, Pak. Sekarang kamu ceritakan apa yang terjadi ke kamu. Begini, Pak. Kan tadi
Tung, kamu masih kelihatan capek. Iya, sudah pak. Tadi pak, aku kan pinjam mobil si Kiril dan aku bawa pulang ke rumah. Tiba-tiba Kiril menelpon dan katanya dia mau pakai mobil itu. Dan seketika aku membawa mobil itu ke rumah Kiril, sepulangnya aku berjalan kaki, tiba-tiba di area peternakan ada sumur yang katanya angker sekali kan pak. Iya, benar. Lalu? Aku seperti ditarik orang ke sumur itu kan. Aku coba melawan tapi tidak bisa pak. Aku teriak-teriak tolong, tapi aku terus ditarik ke arah sumur itu. Dan sekitar ketika aku melihatnya pak, waduh pak, kenapa? Ada hantu muka delapan. Hah? Iya pak, sungguh pak. Dan aku dikejar mereka dan aku lari terkilang-kilang. Untung saja ada jus dari bapak penjual jus yang bisa menyelamatkan aku. Dan aku pak, dan bapak menjadi teman aku pak, temani aku pulang pak. Tidak Dude, tidak. Kenapa pak? Aku takut juga. Woi pak, astaga dia takut juga guys. Hah? Bapak penjual jus menghilang. Bapak penjual jus menghilang. Apakah dia itu hantu juga dari sini? Lari! Wah! Lapor ke pak polisi. Wah! Mama tolong Dude. Mama tolong Dude. Papa, tolong aku dikejar hantu, pak. Aduh, ada aja kamu. Benar, pak. Sebenarnya kami hantu juga. Wah!